Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Dewi Kumalasari. Apa kabarnya nih semua? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Nah, di video aku kali ini, seperti biasa, ini aku mau belanja bulanan. Karena ini udah awal bulan ya. Dan barang-barang di rumah itu sebagian udah pada habis, tapi ada juga yang masih banyak, jadi aku gak perlu beli lagi ya teman-teman. Nah, kali ini aku belanjanya itu masih tetap seperti kemarin, karena aku lagi mudik, jadi aku belanjanya di dekat-dekat rumah ibu aku gitu. Tapi beda ya, beda store gitu sama yang kemarin. Nah, jadi tuh aku lewat area Persawahan gitu, karena jalan utamanya itu rusak. Jadi aku lewat sini aja sekalian cuci mata. Aduh, seger banget ya teman-teman. Kalau udah lihat yang ijo-ijo kayak gini, setelah beberapa minggu ini penat dengan pekerjaan rumah, sekalian refreshing lah ya. Nah, ini aku udah nyampe ke marketnya gitu ya teman-teman. Dan pertama kali yang aku lihat itu minyak. Ini minyak udah turun harga jadi 28.000, tapi karena di rumah masih banyak stoknya, jadi aku nggak beli minyak. Nah, jadi ini barang pertama yang aku ambil. Ini aku ambil sabun cuci piring. Ini aku ambil yang Mama Lem ya teman-teman. Lalu selanjutnya aku ambil sabun batang, sabun mandi ya. Lalu ini area pasta gigi. Untuk pasta gigi aku skip dulu karena memang stoknya di rumah masih ada ya teman-teman. Terus ini aku juga ambil Clean Liquid dan juga Downy. Ini aku ambil beberapa aja karena di rumah masih ada, jadi aku tambahin aja. Terus ini aku ambil sampo. Jadi aku jelasin ya ke kalian kenapa aku lebih sering pakai yang saset ketimbang yang botolan kayak gitu. Anakku itu super aktif ya teman-teman. Jadi kalau udah ada yang botolan kayak gitu, pasti dia itu buat mainan atau iseng-iseng gitulah. Jadi aku akalinya pakai yang sabun batang dan juga pakai yang saset ini ya teman-teman. Dan ini aku bingung mau milih kecap, aku mau pakai kecap yang apa. Ini aku ambil kecap sedap awalnya, tapi nanti aku balikin lagi karena aku pilih yang Indofood ya teman-teman. Lalu ini juga aku bingung milih sausnya, akhirnya aku pilih yang Indofood juga. Ini untuk saus tomat dan juga saus sambal. Ini wajib banget ada di rumah karena Mas Reza itu suka makan apa-apa itu pakai saus. Nah, ini dia. Ini aku udah tuker tadi kecapnya dengan kecap Indofood ini. Lalu ini bagian mie instan. Ini aku ambil Indomie goreng, Indomie soto dan juga yang kare. Aku cuman ambil beberapa aja karena kalau udah nyetok mie banyak di rumah, pasti deh Pak suami ataupun Reza itu pasti minta bikinin mie terus. Jadi aku stoknya sedikit aja ya teman-teman. Oh ya, untuk belanja bulanan kali ini aku banyak yang gak beli karena memang selain stoknya masih ada di rumah, ini juga di sini banyak yang aku cari itu nggak ada gitu ya teman-teman. Nah, ini aku cuci mata di bagian perabotan. Aduh, kalau udah di bagian sini tuh pengen ngeborong semuanya ya bun.
Dan ini aku ambil garam tadi kelupaan. Jadi ini sebenarnya kaldu jamur aku tuh udah habis, waktunya beli juga, tapi di sini tuh nggak ada. Adanya tuh yang merek apa ya kemarin itu, merek Royco. Aku tuh nggak cocok, aku lebih suka pakai yang merek Totole gitu. Itu rasanya menurut aku pas banget. Tapi di sini nggak ada. Mungkin nanti aku beli di tempat lain ya, teman-teman. Terus ini bagian snack. Ini Mas Reza itu nggak ikut, jadi aku beliin beberapa juga buat dia gitu. Dan ini aku juga ambil tepung terigu karena di rumah stoknya juga udah habis. Nah, jadi itu dia tadi belanja bulanan aku. Belanja bulanan kali ini tuh gak banyak karena memang di rumah stoknya masih ada. Jadi aku belanja bulanannya sedikit aja ya, teman-teman. Sesuai budget dan sesuai keperluan aja. Ini aku udah nyampe rumah dan aku mau unboxing belanjaan aku yang tadi. Jadi kalian tonton sampai habis ya, jangan di skip. Jadi belanja bulanan kali ini tuh belum termasuk beras, kopi, dan juga gula ya. Ini aku belinya di tempat lain gitu. Jadi untuk yang di market aku hanya belanja ini aja ya, teman-teman. Dan sampai di sini dulu video belanja bulanan aku kali ini. Aku ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video aku. Dan juga klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. See you and bye-bye. Assalamualaikum.